Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Kompas TV guys. Kali ini aku mau vlog tentang dikit-dikit aja guys dulu guys ya. Tentang baru yang baru ditebus dari kelas kupunya tuh kan. Udah ya. Kita mau nengok dulu ya guys. Apa aja sih yang fisik yang berbeda setelah ditebus Vario yang berapa 150 cc yang 2024 guys. Oke, taruh guys. Ini chat, chat namanya Fauzi. Enggak guys ya. Karena udah ditebus, debu lah ya kan dipakai penuh licet-licet. Licet-licet, enggak licet-licet guys. Chat terus. Ya gitulah guys ya. Licet-licet karena udah terpakai sama orang yang apa ini? Yang utang tuh ya kan. Jadi banyak licet-licetnya juga ya. Ini juga licet, jorok sih. Lagi ya, cuman ini katanya lampu ininya mati ya, mati. Terus yang kedua, pajak juga mati ya. Mati pajak, mati pajak. Karena kebanyakan hutang, jadi digade nih. Terus ini juga baru ditebus sama abangnya ya. Sama abangnya. Oh gila oi. Gitu lah guys ya. Oke. Lagi guys. Cuman LED ini tau lah ya kan. Kalau misalnya ganti ini agak mahal LED. LED. Goblok Rin. Ini ya penampakannya. Ini pun udah mulai agak los. Ini bakal nanti ditarikkan untuk Gojek. Gojek. Terus jorok kali ya. Banyak lagi guys jorok-joroknya guys. Sayang sih. Tebusnya sekitar 27 juta ya. Kayak gini. Bagus sampai kita baru, Cok. Banyak lagi kerusakan nih, Cok. Kegeran nebus itu. Ya kan, ini bagus deh kereta baru awak kayak gini. Si nebusan ya kan, namanya kairi kebanyakan main judi ya kan. Gini lah guys, jadi buat teman-teman yang untuk main judi slot, jangan pernah lah main judi slot. Ya gini lah kerugiannya. Kerugiannya gini lah. Kayak tadi gade, hasil tebusan sekitar 27 juta. Aduh, pula. Aduh. Itulah guys. Banyak kali ya. Debu rusak semua boy. Biasanya ada bunyi-bunyi ini alarmnya ya. Ini nggak bunyi. Sungguh sayang kan kebanyakan dipakai. Dipakai. Itulah ya kan. Ini katanya sih masih bagus sih ini katanya. Kita tahu karena banyak dipakai. Sip. Itu gitulah. Nah, akibat tidak main binomo, main slot-slot judi-judi online. Jadi kalah bayar ngutang kayak gini. Udah lah guys. Contohnya guys, udah terbukti goyang, kupas-kupas stikernya nih. Jadi kita ke review juga GTR ya. GTR akan segera kembali guys. Tuh, itu yang dibeli tuh. Itu yang ambil pembelinya, yang duduk yang gila itu. Dia akan membeli guys, oke. Ya. Cuman itu aja sih. Nggak ada kelengkapannya. Cuma stiker aja yang koyak-koyak ini. Koyak-koyak ini. Lagi. Debu.
debu guys. Gak pernah dicuci, katanya udah dicuci tapi banyak aja debunya guys. Gak lagi ya, ini masih utuh ya, masih utuh kena mati pajak. Mungkin itu aja ya sih, kalau gak salah ya. Ada gitu lagi ya, debu corok, stiker-stikernya terkupas, terus tebusannya sekitar 27 juta. Bagus beli baru daripada ngambil ini lagi. Ya kan, beli baru, beli kereta besar. Mikir-mikir bagus kereta besar daripada ngambil ini lagi. Tuh apa lagi coba? Kayak gini lagi ya. Udah jelek, stikernya terkupas semenjak digade. Itulah intinya, inci. Intinya kacau lah guys. Bawa-bawanya ini utuh sih, bawa-bawanya. Bawa-bawanya sih utuh ya. Itu sih bawa-bawanya. Cuman yang fisik ini, lampu ini, stiker-stikernya terkupas ya. Itu aja sih. Mungkin video ini dulu ya guys ya. Video vlog aku guys. Jangan lupa di share, di subscribe, di like guys. Oke. Yes. Makanya untuk kalian, untuk yang mau salah yang kayak berjudi-judi online atau main slot-slot itu nggak gunanya guys. Habis harta kalian situ aja. Oke, thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys.